siang Surabaya. Are you ready for Ciami? Are you ready? Ini dia Ciami. Oke, 91,3 Susan FM, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Sande di hari Jumat ya, 21 November 2013. 2014 ya? Isok gak sih teko iku lho ya langsung. Mbak, perkenalkan namaku Cheng Li. Apa iki? Aku wedi lho rek maca ngene iki terus kok dijrongkok dianokno. Eca, terima kasih. Apa kabar cantik Puri di Sedati? Oh, ini Puri Rahayu ya. Arinta. Hah? Puri Rahayu Arinta. Penyanyi dangdut mbiyen kok ana Puri Rahayu Arinta. Sik urip. Oh, masih ah. Ngawur ae. Tapi gembemuk sekarang. Oh. Dulu kan cowok mantik gitu. Oh iya, oh. Jadi kecantikan yang tinggal sejarah. Puri kelebihan lemak. Iya, temane apa? Apa iku Mbak njaluk, Mbak? Dede. Lempar lagi. Tema. Kakak kok ngrugung ini rek. Lagune Sandy. La 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 la. Oh, ini kok nasi nyiptan? Better man, better man. Itu artinya man yang lebih baik. Jadi man-nya itu semakin hari semakin akeh kan maksudnya. Oh, itu jamonnya kuat itu. Nah, jancar. Ini keguguran, ya. Iya, wong man kok ngombe apa jamu menyusui. Aku ini better man. Cek bancar karepe. Iya. 5318881 tema. Kok lemes? Gak lemes tak, Kak? Oh, enggak kan hari ini? Honda, semangat, semangat. Ya, better man. Ya? Batman. Batman. Itu mah lo, masih lebih baik. Apartemen. Tema-tema, ayo. Temanya apa kak enak kak? Jumat-Jumat yang semangat ini kak. Temanya enaknya adalah jatuh cinta pak kak. Gila nih isu-isu bahas men. Eca. Mm-mm. Aduh jatuh cinta itu sudah masa lalu, saya sudah nggak punya cinta selain buat suami saya. Kakak itu mesti ngonan. Sudahlah kalau itu tuh bagi saya apa yang diomongin nggak ada. Sampai tuh kata cie masa lalu kali. Kalau masa depan kan yo gak popo jatuh cinta. Kalau Cece itu masih dimungkinkan jatuh cinta, kamu juga Ton. Ya iyalah. Saya tuh tiap hari khusus ge, khusus ge. Masa iki tok ae lho. Masa besok sudah anda. Saya iki tok mekan. Khusus untuk masa sekarang, masa lalu dan masa depan tidak. Oh, dino iki tok. Iya, jadi cinta itu malam. Oh, senangnya. Ya wes jatuh cinta jare. Ya wes lah. Cinta satu malam. Ngawur ae, lek mau. Cek iku mesti cinta satu itu malam. Itu ngapik itu sama yang gitu. Cinta satu malam ya, masa kelumitan tok ngono, Ce. Itu Cece jadi kenal. Terus nanya, kamu di kamar kamu tak? Gak kenal, langsung digerebek iku, Ce. Ya, kalau ngomongin cinta rasanya memang usia sesaya ini masih ada bisa tumbuh tuh cinta itu. Kayaknya itu mesti tumbuh, cuman kayak enggak layak gitu. Enggak layak tumbuh gitu ya. Kayaknya cinta yang expired gitu. Nah, gitu. Makanya berarti temanya buat kalian berdua aja ya. Soalnya apa kita aja? Kan menjanda berdua kita, ya. Kita ini kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Masih dalam masa perkembangan. Tumbuh uban. Wong pati pecungul ngono kok pertumbuhan. Perkembangan ke samping. Oke, terima kasih Martin. Enak ya jadi penyiar baru masuk dapat kiriman proso. Apa proso? Marta terima kasih. Oke, 5318881081552205220913. Radio Susanna.
Yanto di Darmo bilang mau mandi dulu ya. Oke. Okay. Lah rek ada adus saya komo. Selamat siang. Halo? Halo siang. Iya. Dengan Ciami. Iya. Dengan siapa nih? Burhan. Burhan. Burhan sing katene ngajak aku ketemuan ngopi itu tak. Ngajak ngopi cek iku lho. Bayu. Saya pendengar baru, Kak. Oh, baru. Oh, baru. Baru. Ya. Oke, okay. Burhan. Di mana, Mas? Cari Zoya, aku kaget pas ketemu Markatun. Dadak no Markatun, rasi Thomas. Joya, Zoya. Oh Joya, aku meneng. Tak boleh gitu nak. Isu isu masuk rame rame. Cari tak ngurak mimik aku hari ini. Apa? Tak mimik. Cocok keracunan malah. Oke, halo. Iya. Burhan di mana? Kenjeran. Kenjeran. Umurnya? Umur 27. Ya. Tapi suaranya kok seumur 50-an ya? Kayak wis tuwek nemen ngono kaya. Aku ki krungu suaramu kok rasanya wis surem ngono kok. Lah iya. Ini lho Mas, kamu kalau 27 ku mbok diganteng-ganteng ngono. Please, please. Lah kok suaranya kaya almarhum Pak Deku dulu. Iya, tema ambe teman. Suara modulasi suaranya itu lho ya. Iya, heeh. Suaranya itu kaya modulasinya itu kaya modulasi zaman dulu gitu lho ya. Kaya suara uwanan lho. Iya. Kaya suarane manu mantane marotuwoku. Nama suara AM ya gini. Apa? Suara AM. Iya. Iya. FM gitu loh Mas. Iya. Bisa yang stereo nggak stereo? Nah, mas. Jangan gitu. Jangan poliponik Mas. Es kausum. Apa mana mono Mas? Iya. 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 Laksanakan Mas. Jawabannya kau yang ngerayain nak saman. Ya. Iya. Kopi tak laksanakan. Kopi tak laksanakan. Kopi tidak laksanakan. Coba. Pulang ya. Siapa namanya Mas? Burhan. Iki si agak stereo Didi. Serodo api. Cari Alvin nih gila. Apa temanya jatuh cinta mbora melo audir atau ngerasa nih? Alvin. Uripmu kok katrok. Cinta kak, iya kak. Iya iya jatuh cinta. Kamu habis diputus sama pacarku. Oh kapok. Kenapa? Kayaknya wajar. Kaya ya member lah. Nah iya, ketoke ku ya takdir hidupmu. Piye piye? Ya saja metu gak gelem. Tak sebutna namae ta, Kak? Iya, sebutna sapa? Sunarti. Jenenge Sunarti. Iki lho Vian, cinta satu malam Kak karo CS Bang, Kak. Lah aku goleki tak goleki meneh lah kok ora tau ketemu neh. Berarti kui kapok Vian karo awakmu trauma deh. Mungkin arek iku girap-girap. Direwangi metu toko bang langsung lho. Sanone Vian nasib Vian. Iku ketoke kok modele koyo sapa wingi sing ketemu Marta terus trauma. Jare bojete mane apa Kak? Aku sik tas teko Jumatan. Gampir teko Jumatan iku. Lancang. Arek iki jane. Halo. Tantanya poni. Heeh. Iya, aku habis diputuskan. Iya, ketok suara mulai melas ngendek mari diputus. Iya, kenapa alasannya dia mutusin? Ya, katanya sih aku kurang tampan. Apa? Katanya kurang tampan. Oh. Kamu sadar kalau kamu kurang tampan? Akhirnya enggak. Berarti kamu ngaku kalau tampan? Enggak. Kamu Sik bingung. Kami itu kayak banyak kurang deh, kurang tampan juga kurang pinter kayaknya ya. Dari cara ngomongnya itu kayak kurang pinter gitu loh. Iya. Kamu itu kalau laki-laki tuh kayaknya tipikal tuh yang nyebelin gitu loh. Iya, kayaknya sih bulat tapi kalau popo gitu loh. Bulat dok. Dari hari di Dino ya Mbak Tun, do you remember me? What's wrong with me? Wow. Ya kan bohongin apa? Apa nggak artinya? Under the neyeng. Jadi begini, kalau perempuan ya itu merasa bahagia dengan laki-laki yang dicintainya, dia nggak mungkin mutusin, nah, gitu. Apalagi meninggalkan, ya kan? Jadi kamu tuh diputusin itu pasti karena ya nggak tahu. Ada sesuatu deh. Iya, yang membuat dia tuh nggak nyaman, nggak bosen kali. Gendut ya kak, ketemu kak. Apa? Gendut? Iya, gendut tuh ada gendutnya ketemuin. Nggak nyaman bang. Ya dia tahu lah bahwa kamu 10 tahun yang akan datang akan diabetes. Ketok ede yo ngerti di samping diabet kamu pasti akan jantung koroner. Inilah doa yang mulia ya dengarkan. Dan kamu tahu kita semua tahu lah kalau diabet itu kan kemampuan seorang laki-laki itu kan menurun. Nah, iya orang gemuk itu kandani. Ngos-ngosan tok, Mas. Iya. Karena enak ngos-ngosan tok.
Jadi dia tuh berarti pengetahuannya tentang kesehatan bagus. Makanya itu mas ya. Kalau perempuan gemuk kena di HP juga kan? Kena. Kena. Ya contohnya ton kuwi somben. Aten somben tak. Takak sekak banyak pernapasan hari. Ada nih kok. Ya wajar lah, makanya jadi orang tuh jangan gemuk. Contohlah Zoya. Iya. Zoya tuh orangnya tuh ya bagus lah badannya itu ya. Pernah apa lu sispek? Sispek. Itu proposal gitu. Iya. Apa? Proposal. Apa sih? Proposal. Tapi enak jejer. Proporsional sih. Proporsional jare proposal. Saya gak surat itu loh. Tapi nek kowe kate gawe event, gue sponsor proposal. Ya Allah, Cek. Badannya proposal. Ngomong ngono dhewe ku ya bangga campur beda pisan. Heran aku. Jadi begini, menurut saya apa yang dia lakukan itu sebentar, tinggimu berapa? Beratmu berapa? Tinggiku 173. Beratnya? Lumayan. 67. Yo saiki yo enggak dong, enggak terlalu enggak gendut ya, Kak yo. Enggak. Kamu itu berarti kekar. Begitu ya. Tapi itu mungkin kalau nganu glembor-glembor ya, Bu. Mungkin ya. Apa ya lemas gitu loh mas? Berarti kayak gembuk gitu loh. Berarti kamu tergolong sapi gelonggongan lah. Halo? Iya, ya terus solusinya gimana kak? Ya kamu kurusin dulu lah. Kakak kamu fitness mas. Kakak aja ikut ini senam. Atau tak kasih solusi yang lebih api ya? Mau. Loh kenapa? Kamu itu dikasih solusi yang api kok mundur. Tadi sama kakak minta solusi. Kakak minta solusinya ke Kak Sandi bukan yang ke Tun. Kamu Tun guru senam loh. Iya deh, ini guru senam khusus wong gemuk sing ra tau iso kuru. Nah, kamu gak tau Tun mantan guru pencak barang. Nah, iya. Hah? Ya solusinya ya kamu ikut ya ikut apa senam kali ini buat cebur nek Bulinda iki ya berarti kan ya tipe diabetes mas ya jelas ketoknya wes kena ketoknya dari body proposali berarti ya tipis kalau roto ya wong kertas dari putra Markato ini prediksi kurang tahun lagi kena asam urat ngawur ya asam manis ya gak ngenteni rong tahun saiki deh. Saiki wis linu-linun. Wong saiki kudu ngiler ae. Kandhane. Halo. Ya, terus solusinya gimana ini? Solusinya tuh paling tadi bagus. Loh, fitness dulu Mas, fitness biar. Wes, arek iki ketoke males lek fitness ki. Paling bagus itu kamu ya apa mari diputusno pacarmu lek pacaran sama aku. Gimana Mas solusinya, Mas? Dalam. Oh, arek iki rek. Kamu itu kan habis diputuskan sama pacarmu. Daripada kamu angel-angel fitness ya toh? Mendingan gimana kalau kamu pacaran sama aku? Buat tong sampah ketemu tong gelondong. Mas katanya pengen kurus. Wah, hari ini kamu pacaran sama aku 4 hari lu sudah tak demen kurus pucat. Langsung kamu nanti. Iya. Hah? Kan aku kan udah diputus pacarku, kan pengen dibuang tong sampahnya. Nah, sekarang tun nawarkan lah sama aja aku kan. Tapi gelonggongan gitu loh. Rek, gak ngerti. Kamu habis buat tong sampah, itu dapat tong gelondong. Mana lo? Ya, tapi ya bedek cukup cerdas lah. Oh, ya. Gitu. Maksudnya ngerti gitu loh. Tuan, ya minggir atau tuan orang ditolak. Aku ini gak bisa, Kak. Aku ini gak pernah ditolak cowok. Cari neneng dan mau sadar. Gak pendek gak ditolak cewek. Gak pendek kan ya wes ketok. Lek ditolak. Kalau saya ini gak pernah ada cowok nolak, Kak. Masa wanita seperfect saya ini ditolak? Sama kali menolak sampean, Mbak Tun. Loh. Tun. Kamu itu harus mau dengan saya. Apapun yang terjadi, kamu tuh harus mau. Hari kita wedeni susui. Hah? Apa mas? Lebih baik aku tak nyemplung kali. Ah, betul gak mau malah bunuh diri ya apa toh? Tetapi ketok iku lho. Dari Pak Bro iki. Tema kok gare babras kabeh gak melok. Ana wong keprucut cek. Ayo Pak Bro, ketahuan deh ah. Kamu keprucutan. Kau jatuh cinta. Kamu keponakan. Dia. Martin Kak Tun iku gak iso maca ta kok aku ora tau krungu ya jadi buta huruf bukan dia tuh jatuh jauh dari komputer ya jadi dia enggak bisa baca
Kak, lepas ceramah Jumat.